3. ABS-nya nyala ya, guys. Lampu ABS. Lampu ABS kuning ini menyala. Kita akan mendeteksi apa permasalahannya. Kita menggunakan alat scan ini ya, guys. Nah, WPO USB kita pakai tablet ya. Ini sangat akurat sekali, bisa untuk membantu kita menalisir kerusakannya. Harusnya mati nih, guys, menyala. Menyala, tetap menyala ya. Oke, kita matikan. Lubang USB-nya. Hidup lampunya. Hidup. Tanda udah connect. Udah terhubung. Kita kontak on. Oke, kita hidupkan tablet kita. Kita buka kuncinya. Oke, kita buka. Kita menggunakan aplikasi. Aplikasi ini SJ ini sangat akurat sekali. Aplikasi ini memang tergolong apa ya, tapi sangat membantu. Kita klik. Kita cek udah connect WiFi OBD2 ya, udah connect ke tuh udah connect di situ dia. Nah, selanjutnya kita akan connect langsung ini kita tekan connect ya. Oke, WiFi ya, terus akan membaca datanya, koneksinya ya. Itulah, guys, hasil scan-nya sangat cepat sekali. Baterai, terus ini intake, kursor, rotor body, RPM, keadaan mesin-mesin hidup ya, injektor. Ini data streaming-nya. Ini hasil data streaming-nya masih di sini ya. Kita akan cari ABS ini lengkap. ABS ya nih. Ya. Oke. Kita akan mencari ini. Tuh. Kodenya sangat banyak sekali, guys. Oh, rel, weight, speed. Kita akan coba menghapus ya. Ini clear kode. Oke. Kita tekan yes. Ya. Masih ada bermasalah, tidak bisa. Ini well circuit and sensor, well circuit voltage, berarti ini permasalahannya sensor ABS nya ya, yang di roda bagian belakang well speed ya, lemah atau dia putus. Front well speed sensor. Oke, kita hapus lagi. Kita hapus lagi, tidak bisa permanen ya, nggak bisa dihapus, nggak hilang. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa jika menyukai video ini jangan lupa subscribe ya. Kita nyalakan, tidak mati dia karena permasalahannya di sensor speed di roda ya. Oke, terima kasih buat teman-teman sharing gratis ya. Silakan yang mau komentar di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih.